Tersekat ya? Iya, kita kedatangan di sini, kita ingin menjenguk korban yang kemarin dimakamkan di Jawa Jati. Ya, kita atensi, saya emang yang di sini sebagai ketua event. Kita atensi juga, pengen lihat juga kondisi korban kayak gimana. Tapi amin, alhamdulillah, syukur korban tidak seperti yang kita pikirkan kayak gimana. Ternyata ya, mungkin buat pengobatan buat semuanya mungkin bisa lebih rumah di sini karena tidak terlalu matah sekali ya. Tapi juga kita atensi buat penjelasan medis kondisi korban saat ini gimana? Kondisi medis ya tadi, kondisi medis tadi buat korban itu yang mana sekarang, karena emang juga tadi belum ketemu sama dokternya, konsulnya perawatnya dia, tapi sekarang kayak dia hanya lesion kecil kedua, begitu juga dia juga ada makan juga kemarin, tapi sekarang lagi bagus, dia juga makan juga bagus, istirahat juga bagus. Kan katanya pelaku ini bukan bagian dari teman-teman HDCI, tapi sikap dari HDCI gitu ya? Pelaku ini bukan teman-teman dari HDCI, ya. Tapi ya sikap dari HDCI ya, terutama bukan dari sikap HDCI ya, sikap dari saya sebagai ketua IPR, ya, sebagai ketua IPR, karena ini dari HDCI, ya. Nah, kita di sini ingin langsung ketemu keluarga korban, saya silaturahmi, gimana dengan kondisi-kondisi yang ada apa semuanya gitu kan, dan nanti juga ya kita dia ya dengan misalnya nanti pelaku nanti kita kalau sudah dapat juga dia bertanggung jawab juga buat hal-hal ini semuanya, dan juga ya dengan misalnya buat rumah sakit buat semuanya dia bertanggung jawab juga, kita sebagai perpanjangan tangan juga ya buat nanti saya nanti mau ada jalur hukum apa semuanya ya saya terangkan ke kepolisian. Hari ini kan hari terakhir ya tadi, mungkin para peserta kembalikan ke daerah masing-masing seperti itu, himbauannya terhadap para peserta seperti apa untuk jalannya Pak? Ya, himbauannya buat para peserta di perjalanan itu jadi berhati-hati, lebih fokus, dan juga buat kecepatan juga tidak perlu cepat-cepat, dan juga keluarga juga di rumah juga sudah menunggu ngapain gitu, dan juga yang tetap fokus dalam berkendara lebih safety lah semuanya, lebih aman juga ya, kita juga mesti menghargai pengguna-pengguna jalan lain juga, jangan terlalu sendiri banget, masih tidak ada ego lah, kurangin egonya. Kalau bisa dijelaskan eventnya sendiri di Pangandaran ya dibanding tahun lalu seperti apa ini sebagai tambahan? Ini event ini eventnya event 5 tahun sekali dia. Jadi dibanding dengan Wingday sebelumnya ini ya lebih meriah, gitu. Lebih meriah, dan juga ini event ini di Wingday ini Golden Wingday. Jadi pertama event ini dibikin tahun 73, dibuat tahun Wingday itu tahun 73. Nah, sampai sekarang kita bikin ini event ini ke 2023 ini sudah 50 tahun. Makanya kita bikin Golden Wingday, dan juga secara bersamaan juga event ini juga sekarang anniversary HDCI ke 33. Anggotanya terus bertambah. Anggota HDCI ya cukup bukan cukup ya, cukup banyak ya, buat bertambahnya. Nama dan ininya untuk nama saya Arya. Ketua panitia. Saya ketua panitia. Jadi seperti itu sudah ternyata memang yang melakukan apa? Sebagai terduga yang menabrak santri ternyata partisipan bukan dari anggota HDCI. Namun begitu pihak panitia tetap selaku pribadi barusan disampaikan tetap melakukan silaturahmi secara kemanusiaan menjenguk korban, namun korban karena positif COVID sehingga tidak bisa langsung ketemu, dan juga diharapkan pihak panitia bahwa terduga pelaku penabrak ini bertanggung jawab, dan memang menurut informasi sudah
diketahui dan menyerahkan diri ke Polres Ciamis. TKP-nya atau lokasi kejadiannya berada di Kecamatan Ciheur Beuti, tepatnya di Jalan Nasional Bandung Ciamis. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.